Betulkah selepas kita mandi wajib, kita tidak perlu lagi mengambil air sembahyang hingga kita hendak sembahyang? Betul. Kerana kaedah mandi wajib, mandi hadas ada tiga. Yang pertama, sunnah Nabi SAW. Yang kedua, sunnah kita orang Melayu. Yang ketiga, sah saja menurut fiqh. Yang pertama, yang terbaik sunnah Nabi, iaitu mulakan dengan ambil wuduk. Okey, lepas ambil wuduk baru mandi junub. Nabi buat macam tu. Nah, yang kedua sunnah orang Melayu, iaitu mandi dulu. Lepas mandi junub, habis mandi baru ambil wuduk. Ha, pokoknya harus. Okey? Harus. Yang terbaik tadi Nabi tu, wuduk dulu. Okey? Baru mandi. Nah. Yang ketiga fiqh kata sudah memadai, iaitu mandi saja rata dengan niat angkat hadap sah, tak ada wuduk lagi. Hukumnya harus dan sah sembahyang. Pahala kurang. Kenapa? Kata kita meninggalkan sunnah dan meninggalkan beberapa perkara dalam wuduk. Okey?